Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pok Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Hidup di Istana Mewah Penuh Misteri Usai Diperistri Pangeran Cendana. Sosok ini bongkar sifat Mayang Sari yang tak pernah lakukan ini pada tetangga saat proses pembangunan di masa lalu. Kisah percintaan Mayang Sari dan Bambang Trihatmojo memang selalu melegenda. Mayang sendiri dikenal sebagai salah satu penyanyi lawas di tanah air. Mayang Sari diketahui pernah digandeng partai politik sebagai tim pemenangan pemilu tahun 1997. Saat itu, Mayang Sari mulai dekat dengan putra Soeharto, Bambang Trihatmojo. Tahun 2000-an, nama Mayang Sari kian diperbincangkan karena kedekatannya dengan Bambang Trihatmojo, yang saat itu masih berstatus sebagai suami Halimah Agustina Kamil. Hingga akhirnya diketahui, Mayang Sari ternyata telah menikah siri dengan Bambang Trihatmojo dan memiliki seorang putri, Kirani Siti Hartina Trihatmojo. Mayang Sari pun sempat vakum menggeluti bidang tarik suara selama 7 tahun lamanya. Mayang Sari bahkan disebut sampai mendapatkan rumah mewah dari sang suami. Rumah senilai 20 miliar rupiah itu dibangun saat pernikahan Siri Mayang Sari dan Mambang masih santer terdengar. Namun ada deretan misteri yang menyelimuti rumah mewah tersebut saat masih dibangun. Saat dibangun, Mayang Sari ingin rumah megahnya segera selesai. Mayang dikatakan memborong pekerjaan bangunan 2 lantai itu selama 8 bulan. Sebagian dari pekerja justru ada yang menginap di bangunan itu. Namun, di antaranya ada juga yang memilih untuk pulang. Mayang mempekerjakan puluhan tukang di rumahnya tersebut. Namun, semua pekerjaan dikatakan tidak mendapatkan jatah makan rumah berlantai 2 itu. Diketahui dilengkapi dengan pilar raksasa di depannya. Dari hasil perbincangan dengan seorang tetangga Mayang, sang empunya rumah tak pernah sekalipun menyapa warganya, padahal mereka terlihat beberapa kali mengawasi pekerjaan rumahnya. Rumah mewah itu sebelumnya dihubungkan dengan sebuah pintu raksasa untuk mengakses pribadi sang empunya rumah. Konon, sejak mantan istri Bambang, Halimah dan kedua anaknya melakukan pelabrakan ke kediaman Mayang, pintu penghubung di rumah tersebut memang sudah disediakan. Bahkan, Bambang dikabarkan sudah lama mengincar sebidang tanah yang membentang tepat di belakang kediamannya, yang kini mulai dibangun rumah mewah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.